Handphone ini aku beli seharga 2.999.000 satu unitnya ya. Dia mempunyai 128 GB dan tambahan 6 GB. Kameranya 50 megapiksel. Kamera selfie yang depan 16 megapiksel. Untuk spek lebih jelasnya bisa dicek di description box saya di bawah ya. Fasilitasnya RAM tambahannya ya. Internalnya 128 itu warna hitam ya. Nah, ini yang satu lagi warnanya warna biru ya. Warna biru ya. Aku buka ya, Kak ya. Ini masih segel ya. Ini yang warna apa? Ini yang warna biru bunda. Biru ya. Warna muka yang hitam. Ya. Tadi RAM-nya berapa, Mbak? 6.5. 6 jadi RAM-nya 11 GB, untuk penyimpanannya 128. Penyimpanan 128 GB. Enggak, Bun. Nanti kan aku mau pindah data nih. Enggak usah. Enggak usah ya. 6, 8. Ini bisa ya di skip? Oh, di skip aja, Kak. Emang di skip itu. Ini untuk kamera depannya ya, Bun. Di sini. Ini ada kamera potretnya juga. Nah, dan di sini pun banyak ya, Bun. Kayak mode makro, ada slow mode, ada selang waktu. Di sini ada ya, ultra makro, udah ada semua. Thank you.
lagi aja ya untuk data-datanya ya udah pindah semua atau belum, soalnya yang dia lama kan nggak apa aku suka sekali aku copy aja. Pakai fingerprint enggak? Jari ibu mau pakai pola? Ini apa pakai? Buka kamera ke? Ini aja. Yang foto modelnya ini Realme Buds 15. Saya unboxing dong ya. Unboxing. Gimana? Nanti sama aku aja enggak? Fingerprint bisa di jari. Ini warna green ya bun ya. Oh ada pilihan warna emang? Iya satu warna aja. Oh satu warna iya, doang. Warna green ya di sini. Oke. Okay. Kayak pergerin. Gak bisa milih ya. Warnanya nggak matching sama warna casing. Cakep warnanya sih, kayak macam. Oke, okay. Coba di connect ke HP kamu. Oh, coba ya. Ini siapa sih kak aja yang pinjam ya? Gede banget kan. Ya. Irbatnya gede banget. Polanya apa kak? Warnanya lucu ya. Warnanya cakep, ini gede banget. Gelinding.